kebetulan ada bas yang berhenti juga. Tapi bas tu tak rosak, dia cuma nak ikat something je lah dekat belakang tu. So kita naik bas pula ke KLIA2. Ni sebenarnya kuburan mangsa tsunami ni. Kalau korang nampak yang rumput-rumput tu, tu sebenarnya kubur tau. Lautnya nak ke sana. Oh. Besar. Ya. Cantik-cantik kapal ni. Ya. Warna-warni. Langsung. Langsung pakai boleh. Kapal di atas rumah tersebut. Ni rumah orang tau bawah ni. Alhamdulillah. Untuk beribadah lebih kuat lagi. Yang tu replika rumah Aceh. Maknanya ni lah rumah asal-asal masyarakat Aceh. Macam ni lah bentuk rumah dia. Tsunami pada masa itu teluk sangat teruk di sini. Ini Pulau Simulu, ini tempat budidaya Lampung tu di mana? Lampung sini. Oh, masjid. Yang warna-warna Aceh besar. Aceh besar. Yang ada Masjid Amatullah di sana ya. Jadi kalau terjadi tsunami antara Aceh Barat dan ini pusat gempa di sini.
Tadi gempa gempa besar, gempa lumayan. Tapi tsunami-nya nggak turun sini. Banda Aceh. Nah, di sepanjang pantai ini sepanjang 5 km. Di sini menceritakan tentang Bustan Bumi, yaitu taman-taman bumi, baik yang berada di hutan, di gunung, dan di laut. Jadi kalau ini ada hewan-hewan yang berada di hutan kita, apalagi ini seperti di Gunung Loser. Gunung Loser yaitu gunung yang hutan yang dilindungi oleh internasional, yaitu paru-parunya dunia. Di sini habitatnya masih terjaga sampai saat ini. Dan ini banyak hewan-hewan seperti misalnya beruang, bahasa Acehnya cage. Oh, jage. Cage, cage bahasa Aceh. Kalau ini ular, uluy bahasa Acehnya. Bukan ulele ya, uli. Nah, karena tulisannya U-nya dengan I agak pisah ya. Nah, pada uli. Uli. Ini buaya, ini lebih di sungai, kalau itu lebih di laut yang agak putih. Kalau ini anak kerbau berkepala dua, ini lahir tepat pada tahun 1953. Di mana pada saat itu kalau cerita rakyat ya terjadinya gejolak Aceh pertama dengan Indonesia. Yaitu terjadi perang DITI. Nah, jadi sejarahnya itu dulu Presiden RI pertama pada saat pergi ke Aceh yang pertama sekali mengajak orang Aceh bergabung dengan Indonesia supaya Indonesia ini merdekanya kuat, karena orang Belanda sudah memblokirkan setiap negara yang sudah dijajah lebih dari 100 tahun berarti sah untuk mereka. Itu dihukum internasional, itu Belanda kata. Tapi dikarenakan ada di Nusantara ini Aceh lah yang belum terjajah, belum dikuasai oleh Belanda. Nah, ini beda. Kalau Indonesia ini kalau kita tengok sejarah dijajah oleh Belanda 350 tahun. Beda dengan Aceh. Aceh cuma 69 tahun. Jadi pertama sekali Belanda menyerang Aceh 1873.